buatku yang berkebutuhan pangan, sandang, papan, welcome back to my YouTube channel. Aku kangen dengan kalian. Duh, aku malu udah diliatin. Jadi hari ini adalah hari Sabtu. Hari ini lagi jalan-jalan ke JCC dan di sini tuh ternyata ada Indonesia Property Expo. Nah, buat kalian kan anak muda ya, daripada kalian ngabisin duit, mendingan kalian investasi dari dini ya. Dari dini, siapa tuh dini? Pokoknya dari sekarang-sekarang. Jadi PJ pengen lihat, siapa tahu PJ bisa membeli sesuatu properti di sini. Yuk, kita lihat apa aja. Sini, let's go. Jadi PJ itu kalau misalnya cari tempat hunian itu pengennya yang aksesnya gampang kemana-mana. Terus kalau bisa sih ada yang transportasinya tuh gampang gitu loh, cepet biar ke kantor nggak repot. Coba kita cari di sini ada nggak? Nih. Berarti harusnya dia dekat sama stasiun LRT. Ya nggak sih? Siapa tahu ya. Lihat yuk. Siapa tahu. Tuh. Nih siapa yang di Ciracas nih? Nih. Ada yang menarik nih sobat-sobi. Di pameran ini ada LRT City yang menawarkan hunian yang terintegrasi langsung dengan stasiun LRT dan transportasi publik lainnya. Tuh kan, deket banget jalan ke stasiun LRT, tinggal jalan sedikit udah nyampe deh. Jadi kita bebas dari kemacetan Jakarta. Tuh kan, PJ jadi tertarik nih. Pas lagi lihat-lihat, ada sobat-sobi. Jadi kita foto dulu. Abis foto, PJ mau nanya-nanya deh sedikit soal LRT City ini. Sobat-sobi, jadi PJ tertarik nih ya, pengen tanya-tanya apartemen yang paling dekat sama kantor. Siapa tahu PJ bisa beli di situ, jadi langsung naik LRT kemana-mana gampang ya. Kita coba tanya sama orangnya, mana ya orangnya? Mas, aku mau tanya-tanya dong. Tadi kan aku udah lihat-lihat tuh di situ apartemen LRT City. Sebenarnya dia tuh ada berapa sih? Ada berapa banyak? Kalau LRT City itu kan sebenarnya konsep huniannya. Jadi kalau LRT City itu ada beberapa proyek ya, Bekasi Timur. Itu ada Eastern Green sama Green Venue, terus ada Jati Bening Baru, itu Gateway Park, terus ada MT Haryono, ada Ciracas, ada Sentul, berarti itu ada 5 yang terintegrasi sama stasiun LRT. Terus ada 2 taman project, tapi dia tidak sama LRT, tapi lebih ke KRL. Sama ada yang busway ya? Tadi aku... Iya, busway, feeder busway itu kayak Oase Park. Oase Park ya? Terus kalau untuk yang KRL, dia Cisau Point. Cisau Point, berarti yang deket kan aku kantornya di Kuningan. Oh, daerah Kuningan ya? Berarti paling deket MT Haryono ya? Paling deket sama Kuningan tuh MT Haryono. Mas, kalau aku beli apartemen di LRT City ini ya, keuntungannya apa? Bedanya apa sih sama apartemen-apartemen yang lain? Oke, selling point-nya, kita punya selling point yang bagus banget gitu. Karena LRT ini dia punya konsep hunian terintegrasi langsung sama stasiun LRT. Yes. Jadi mbaknya nggak perlu yang jauh-jauh 500 meter, 1 km atau naik gojek atau naik shuttle, atau apapun itu. Jadi kayak ke depan tuh langsung udah LRT ya. Jalan kaki itu udah sampai stasiun LRT. Mantap. Gitu. Nggak keringetan sayang. Cocok nih ya buat kita-kita anak muda ya kan. Nih juga mau beli nih kayaknya yang di Ciracas. Apalagi ya udah deh. Sekarang. Yoi, pengen yang simple udah gitu, gampang lah, mudah kemana-mana, transportasinya gampang. Menarik nih. Tadi aku lihat ada bisa dari Tokopedia juga bisa ya? Oh iya, itu dari Tokopedia bisa. Jadi dari Tokopedia ada cashback. Jadi kalau misalnya
aplikasinya, nanti tinggal cari gateway, cari project MPH, itu bisa. Jadi tinggal klik, nanti dapat spek-nya. Oh, mantap sekali. Langsung gue cari sekarang. Coba. Nanti. Aku sih pengennya yang di MT Haryono, karena deket. Boleh. Kantornya masih di situ, daerah Kuningan. Masih daerah-daerah situ ya. Baiklah, Mas. Aku akan menelaah lagi ya. Jadi cukup KTP, NPWP kok. Cuman KTP sama ya. NPWP? Jadi kalau ke developer, cukup KTP, NPWP. Oh, oke. Cash ke developer. Iya, iya. Baiklah. Terima kasih ya, Mas, ya infonya ya. Thank you. Kembali. Sobat-sobi tahu nggak, ternyata satu rangkaian LRT bisa muat sampai 400 penumpang. Jadi sama dengan 177 mobil di jalanan. Gimana nggak mengurangi macet tuh pakai LRT? Sobat-sobi, jadi PJ udah selesai lihat-lihat, udah tanya-tanya juga. Mudah-mudahan harganya cocok dan dapat tempat yang cocok. Nah, buat kalian anak muda, daripada kalian hambur-hamburin duit ya, mendingan kalian mulai belajar investasi dari sekarang. Karena itu nanti kedepannya buat kalian juga. Begitu, baiklah, tetap di PJ Vlog selanjutnya.